menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Itu semua pemberian kelurahan ya. Oke, kita ikuti tayangan ini. Gimana, gak ada ngomong-ngomong gitu Bunda? Gak usah, langsung aja. Hari ini kita bagi-bagi bingkisan ya, ala kadarnya. Ini dalam rangka untuk memberi semangat bagi kader PKK Kelurahan Rawabadak Selatan yang selama setahun ini telah membantu Kelurahan Rawabadak Selatan di dalam pemberdayaan keluarga. Ya. Ada 11 kader PKK di Kelurahan Rawabadak Selatan, karena dari 11 RW itu masing-masing mewakili satu orang kader. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman hadir undangan saya. Ini sebagai silaturahmi dan terus-menerus untuk memperkuat persaudaraan kita selama ini. Ya. Bulan puasa ini semoga kita mendapatkan keberkahan yang melimpah. Ya, berpun berbagi kebahagiaan, berbagi-bagi itu artinya supaya kita bisa membahagiakan kita sendiri. Ya. Baik yang memberi maupun yang menerima itu merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Kelurahan Rawabadak Selatan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ayo kita pulang. Oh, ini ceritanya dibawa siap-siap. Jadi saya keluarnya kesana. Tadi pemirsa di Taman Gajah untuk mengikuti kegiatan Kelurahan bersama PKK Kelurahan Rawabadak Selatan. Semoga kalian ini bisa menginspirasi pada kita bahwa Ramadan ini adalah ladang untuk berbagi, untuk beramal. Dari Taman Gajah Kelurahan, RBS TV melaporkan.